sama datang di Teater Tan Kayu untuk acara hari ini yaitu peluncuran dan diskusi buku Against the Grain karya Suarsih Jaya Puspito. Dan untuk mengawali kegiatan hari ini kita akan ada pembacaan naskah terlebih dahulu dari buku tersebut dalam bahasa Indonesia dan juga dalam bahasa Inggris. Yang pertama saya persilakan kepada Ibu Widya Stuti untuk membuka sesi kita hari ini. Silakan Ibu. Uh, tes uh, masuk ya suaranya uh, baik terima kasih saya akan mencoba membacakan saya akan mencoba membacakan cuplikan dari novel manusia bebas karena karya uh, ibu Jawa jowpiesrito yang kebetulan adalah nenek saya Saya <silence> <silence> tidak apa-apa, iya, -apa. khawatir rekamannya tidak ada suara. <silence> Baik, um, saya akan mulai tahun 1933. Sulastri, tokoh utama dalam novel Manusia Bebas, baru pindah rumah dari Purwakarta ke Kota Bandung, di mana dia menjadi guru di sebuah sekolah liar atas permintaan suaminya, Sudarmo, yang menjadi kepala sekolah liar tersebut. Tak dapat disangka lagi, dia khawatir dan gelisah terhadap semua perubahan yang bisa saja terjadi di suat situasi yang serba tak menentu, baik dalam kehidupan pribadi maupun profesional. Motor angkutan datang dengan membawa perabot rumah tangga, Jamil, dan Waluyo ikut menolong mereka. Kuli yang ikut dalam motor itu bekerja keras, Sulastri. Acap kali harus merapatkan badannya ke tembok di serambi samping agar tak menghalang-halangi mereka. Ia ikut kemana-mana dengan suaminya, biarpun ia tak dapat bekerja. Kemudian, pavilion yang tadinya tak karuan rupanya lambat laun menjadi berlainan. Suasana seperti orang yang muda kembali dan pot-pot pepohonan menutupi tempat yang paling kotor. Ruangan dalam dengan kursi-kursi yang empuk, kerudung lampu dari satin merah, dan gardeng-gardeng pintu dari kain coklat bergaris emas menampakkan suasana yang betah. Sedangkan buku-buku di belakang gardeng satin merah seperti mengundang dan sangat menarik. Serambi muka menjadi parlente karena pot-pot tanaman ditaruh di atas tembok yang rendah. Jubin Tegel mulai bercahaya berkat kain pel dari pelayan Sulastri yang ikut serta. Orang Betawi yang biasa tersenyum lebar jika menjawab pertanyaan dari Sulastri. Waluyo dan Jamil duduk di tengah, di ruangan tengah dengan kaki selonjor. Mereka tak berkesan berpamitan. Kemudian pelayan sekolah, Urip, datang dengan rantang makanan. Waluyo berdiri dengan menggeliatkan badannya, kemudian ia pulang. Jamil ikut makan bersama-sama. Ia makan dengan lahap, sedang Sulastri makan tanpa selera. Sesudah makan, Sudarmo ngomong-ngomong dengan Sulastri. Ia berbaring sambil berbicara. Sulastri duduk di depan depannya sambil melipat kain-kainnya dengan teliti. Bagi kau inilah hidup yang baru omongnya. Aku minta kepadamu, tolonglah aku dengan segala galanya dan kau dapat menolongku kalau kau tetap bergembira. Karena sudah barang tentu akan datang hari-hari yang sukar bagi kita berdua. Mereka tak menginginkan kau bekerja di sini sebetulnya. Mereka mengira aku menyuruh pindah guru wanita ke tempat lain untuk menggantikannya dengan dengan kau. Tapi itu tidak benar. Ia mencemarkan nama baik dari sekolah kita. "Kemari, Kau Tri," dan Sulastri mendengarkannya menurut sebagai seorang anak kecil. Suaminya meneruskan, "Kadang-kadang aku ingin meninggalkan semua ini. Banyak musuhku. Kau tahu, aku seorang anggota partai Marhen, dan perguruan kebangsaan menginginkan orang lain menjadi kepala sekolah." Mereka berpendapat aku kebanyakan pengaruh. Jamil, Waluyo, dan Kardi adalah anggota pimpinan Partai Marhen. Dan mereka di luar sekolah sangat aktif. Kewajibanku berat dan payah. Guru-guru menggerutu tentang gaji mereka. Sedangkan aku sendiri takkan disebut hidup mewah dengan uang sebanyak 40 holden. Sekolah mempunyai hutang banyak, Tri. Memang aku merasa berkewajiban menamati janji-janji kita. Biar kita tiap bulan harus mencicil utang dengan jumlah 150 holden atau lebih banyak lagi. Sayang, kau tak akan memberatkan bebanku bukan? Lebih dari apapun juga, aku harus mendapat pengertian dan pertolongan daripada mutri. Sulastri melihat ke depan dengan tak mengedipkan matanya. Tak terasa lagi setitik air mata jatuh ke tangannya. Ia berkata dengan tenang, Dar, aku akan berjanji akan menolongmu dengan segala galanya. Akan tetapi, maafkanlah aku jika keadaan jiwaku tak sesuai menurut kehendakmu. Kekurangan uang dapat terpikul tri, akan tetapi suana suasana curiga mencurigai ini menghisap darah dari dadaku. Aku merasa tak hidup, Aku memukul ke kanan kiriku dan aku menghantam udara belaka. Orang dapat bertarung kalau musuhnya berada tepat di depannya. Akan tetapi, apa yang tak nampak tak dapat dipegang. Aku merasa kehilangan dataran setapak demi setapak. Kau akan menyaksikannya sendiri. Biarpun begitu, aku bekerja keras dan mencurahkannya seluruh tenagaku. Kawan kergaku hanya dapat mengomel saja. Mereka melemparkan sebutan diktator ke kepalaku. Aku merasa sedih sebab mereka memberi pengertian yang salah kepada tekadku yang baik. Sekarang kau ada di sini, Tri. Kau adalah sahabatku. Harapanku ialah supaya aku jangan kehilangan seorang pun dari anggota partaiku sebagai sahabat Sulastri merasa sedih seperti dengan tiba-tiba sinar matahari tertutup awan yang gelap. Aku akan menolongmu, ia berkata hampir berbisik. Moga-moga Allah memberikan aku tenaga dan ketabahan hati. Mereka terdiam, kemudian ujar Sulastri. Dar, aku merasa gembira kau membutuhkan aku. Tenangkan hatimu, aku akan selalu berada di sampingmu, Biarpun musuh datang menyerang, asalkan kau dengan terus terang mengatakan semuanya kepadaku, semuanya maukah kau? Kita berdua tak usah berbohong satu sama lain, sebab kalau tidak begitu, kita tak usah saling menyintai. Banyak yang diperpanjangkan antara mereka tentang cinta kasihnya, tentang hari kemudian, dan sesudah itu tentang hal sehari-hari. Dan dengan perasaan ringan, Sudarmo menutup jendela kamarnya. Agar sinar matahari tak merasuk ke dalam saat mereka tidur siang, semua suara dari luar menjadi lambat-lambat. Sulastri dengar bunyi arloji dalam saku jas suaminya. Bunga mawar di bawah sinar matahari ia berpikir, "Aku memetik satu persatu. Sewaktu aku masih gadis kecil, waktu yang menyenangkan." Ia melihat dalam pikirannya cahaya matahari melintasi pohon cengkeh dan membuat lingkaran-lingkaran bercahaya di bawah pohon kedongdong. Bagaikan ia dengan jelas mendengar bunyi peluit kereta api yang berdesing, ia melihat ibunya. Kemudian semua bayangan dan paras orang menghilang. Sulastri tertidur dan bernafas tenang bagaikan ia tak mempunyai ketakutan akan hari kemudian. Keesokan harinya mereka bersiap berkunjung ke rumah Mas Prawira. Tri, sudah selesaikah kau? Yuk kita pergi. Sulastri membereskan sesuatu pada sanggulnya, meratakan pupur di pipinya dan ia pergi. Sehelai syal kekuning-kuningan di atas bahunya. Dengan cermas, cemas, Sudarmo memandangnya. Terlalu bagus, ia mengecam. Kau harus belajar berpakaian sederhana. Ini kunjungan biasa, Biarlah, Sulastri berkata, "Agak tersinggung oleh suara suaminya yang bengis. Aku senang berpakaian parlente, aku tak mengganggu siapapun juga." Tidak, jawabnya, "Akan tetapi, tak menurut perasaan yang halus, jika kau datang dalam suasana melarat memakai pakaian seindah itu, jangan dipakai lagi baju itu. Di sini terlalu bagus." Sulastri acuh tak acuh pandangannya. Ia marah, mendapat omelan. Padahal mereka baru saja menikah, dan akan diapakan pakaian itu yang tak dibelinya? Hanya pemberian orang padanya sambil berbantah, bercakap begitu, mereka berjalan di atas rumput menuju gedung di sebelah. Terima kasih kepada Ibu Dewi. Selanjutnya, saya persilakan kepada Isyana untuk membacakan bagian dari "Against the Grain". Silakan. Oke okay. uh, yang saya bacakan adalah terjemahan bahasa Inggris dari uh, cuplikan tadi yang sudah dibacakan oleh Bu Dewi um, It is now 1933, Sulastri the novel's female protagonist has just moved from Purwakarta to her new home in Bandung And to the Nationalist Education School where she has unexpectedly been drafted by her husband Sudarmo the school's director to teach Not surprisingly, she is filled with apprehensions about her future personal and professional life in these humble yet complex conditions. A truck came bringing the furniture, and Jamil and Waluyo helped them unload. The workers who accompanied the vehicle labored hard. Sulasri frequently had to press herself against the walls to avoid blocking their way. She followed her husband everywhere, even though she couldn't work. The messy pavilion now gradually took on a different look. The atmosphere was as if a young person had returned. Potted plants covered the dirtiest places. The inner rooms, with their soft chairs, red satin lampshades, and the gold-striped brown door curtains, displayed an ambience that was tolerable. While all the books behind the curtains appeared inviting, the veranda took on a fashionable look because of the pots of plants set on the low wall. the floor tiles began to shine thanks to the mob of sulastri's servant, who had joined in, a local batavian who usually broke out in a broad smile in response to any request by sulastri. waluyo and jamil sat in the living room with outstretched legs and didn't give an impression of leaving. when the school servant urip came with a tiffin carrier of food, waluyo stood up stretched, and went home. Jamil heartily joined in the meal while Sulastri ate without much appetite. Afterwards, Sudarmo chatted with Sulastri. He was lying down as he talked. Sulastri sat on the sofa before him as she carefully folded her sarongs. This is a new life for you, he said. I ask you to help me in everything and you can help me if you stay cheerful because hard days are definitely ahead. They didn't want you to work here, actually. They think I ordered the transfer of a female teacher to be replaced by you. But that's not true. It smears the good name of our school. And now you're here, Tree. And Sulastri listened to him as if she were a small child. Sometimes I want to live all this, her husband went on. I've got lots of enemies. You know, I, a member of the Marhan Party and Nationalist Education Movement, would like someone else to become the school principal. They think I have too many people influencing me. Jamil Waluyo and Kardi are members of the Marhan Party leadership and are very active outside the school. My own responsibilities are heavy and grueling. The teachers complain about their, their salaries, and I myself can be said to be living in luxury on forty guilders. The school's heavy in debt, and I felt obligated to fulfill all our promises, tree, Even if we have to pay monthly installment of 150 guilders or even more. Dearest, you won't be adding to my burden, right? More than anything else, Tri, I have got to have your understanding and help. Sulastri looked straight ahead without blinking. Unexpectedly, a single teardrop fell on her hand. There, I promise to help in everything, but forgive me if my mental condition doesn't meet with your wishes. We can bear the lack of funds, tree, but, but this atmosphere of everyone suspecting each other, each other sucks the blood out of my chest. I feel like I'm not living. I lash out right and left and I'm only hitting the air. You can bet if the enemy is right there in the front, but can't be seen, it can't be grasped. I feel like I am losing ground step by step. You'll see that yourself. Even so, I work hard and give all I've got. My fellow workers can only gripe and moan. They call me a dictator. That makes me sad because they, may, they misunderstand my determination. I mean, well. Now you're here, Tree. You are my comrade. It's my hope never to lose a single member of my party as a comrade. Sulastri felt as though suddenly the sunlight had been covered by dark clouds. "I'll help you," she replied, almost in a whisper. "May Allah grant me the strength and fortitude." They fell silent. Then Sulastri said, "Dar, I'm happy you need me. Rest assured, I'll always be by your side, even when enemies attack, as long as you tell me everything plainly and openly. Everything. Are you willing to do that?" We have no need to lie to each other, because if that's not the case, we cannot love each other." They discussed many things, love, the future, and after that, everyday matters. Then feeling greatly, greatly reassured, Sudarmo closed the window so that the sunlight wouldn't come in during their afternoon nap. All the sounds outside slowed down. Sulastri heard her husband's pocket watch in his jacket. Roses in the sunshine, she thought. I picked them one by one when I was a little girl. Those were lovely times. She saw in her mind the sunlight passing through the clove tree and making splotches of brightness under the Kedongdong tree. She imagined clearly hearing the hissing of the train whistle. She saw her mother. Then all these images and people's faces faded. Sulastri fell asleep and breathed easily as if she had no fear of tomorrow. The next day they got ready to visit Mas Pravira at his home. Finish three, let's go. She fixed something on her chignon, smoothed some powder over her cheeks, and then put a caramel-coloured shawl over her shoulders. Sudarmo looked at her uneasily. Way too much, he said disapprovingly. You've got to learn to dress simply. This is an ordinary visit. Never mind, Sulastri said, offended by the harshness in his voice. I like dressing nicely, and I'm not bothering anyone. No, he replied. But it disturbs people's sensibility if you arrive in some impoverished milieu wearing clothes that fine. Don't wear that dress anymore. It's too good for here. Sulastri looked at him coolly. She was angry to be the target of griping when in fact they had only just gotten married. And what was she going to do with those clothes? She hadn't brought. She hadn't bought them they were gifts from other people as they wrangled tas they walk across the grass to the house next door Terima kasih Ishana sekali lagi tepuk tangan untuk Ibu Dewi dan Isyana atas pembacaannya dan berikutnya saya akan memberikan kesempatan kepada Mbak Ayu, Tami untuk menyampaikan ucapan selamat datang dan greeting kepada teman-teman di sini silakan Terima kasih selamat malam saudara-saudara semuanya saya sangat bahagia bahwa peluncuran terjemahan dari manusia bebas, satu boychen haril, uh, diadakan di tempat yang sederhana tapi bersejarah ini, di Teater Hutan Kayu. Daerah ini sebetulnya cukup bersejarah dalam kasus sastraan, pramudiantan tinggal tidak jauh dari sini, di Multikarya dulu, kemudian tidak jauh dari sini, sangat dekat adalah Taufik Ismail. Di Jalan Utan Kayu nomor 66C uh, atau A, uh, 66 lah cuma beda uh, dua blok, eh bukan dua blok, dua rumah dari sini. Kemudian di sebelah sana ada Immanuel Subangun yang sudah meninggal juga dan Alphonse Teryadi. Jadi daerah Utan Kayu sebetulnya suatu daerah yang punya sejarah di dalam kesusastraan dan uh, tempat ini didirikan oleh Gunawan Muhammad. Jadi saya sangat bahagia. Selamat datang di tempat yang uh, kecil ini. Um, yang kedua, uh, suasana hari ini sebetulnya sangat relevan untuk kita membaca kembali uh, manusia bebas atau against the grain. Uh, ini cerita tentang orang-orang yang idealis yang memilih tidak menjadi kolaborator Belanda, sehingga hidupnya susah. Dan itu mungkin yang sebagian dari kita yang kelas menengah ini mengalami, kalau kata ekonom Faisal Basri, kelas menengah ini adalah kelas menengah yang tergerus, dia tidak dapat bansos, tapi dia tidak dapat banyak uh, fasilitas, sehingga pelan-pelan dia menjadi lebih miskin daripada sebelumnya. Dan ini mengingatkan saya betul pada suasana uh, para intelektual yang diceritakan di dalam bukitan terkahir ini uh, menjadi mereka intelektual tapi mereka hidup susah sekali. Sekarang ini kita lihat bahwa untuk hidup uh, mudah atau bertahan kaya mungkin anda anda harus berkolaborasi dengan penguasa. Kita kita yang tidak mau berkolaborasi dengan penguasa pelan pelan menjadi lebih sedikit sedikit, -sedikit lebih miskin. Jadi uh, saya saya secara pribadi merasakan membaca buku ini tuh relevan sekali untuk situasi zaman sekarang. Nah, saya sendiri uh, selain di hutan kayu saya di Salihara di komunitas Salihara menyiapkan sedang menyiapkan suatu materi pengajaran kesusastraan untuk anak SMA. Jadi saya senang sekali mendengar Mbak Dewi cerita bagaimana uh, guru sekolahnya sangat maju, sangat progresif. Uh, memperkenalkan Suharsi Jaya Puspito di SMP. Uh, saya uh, saya juga sedang mencoba membuat suatu metode yang mudah untuk memperkenalkan kesusastraan sebagai khasanah yang menyimpan kecendikiaan atau intelektualitas bangsa Indonesia. Jadi kesusasteraan tidak dipisahkan dari uh, sejarah pemikiran Indonesia. Dia bukan hanya novel, puisi, tapi dia mengandung melalui novel, puisi, dan cerita-cerita. Dan esai itu ada kecerdasan bangsa, keintelektualitas bangsa yang tersimpan. Nah, saya mulai dari Kartini dan tentu saja tak segera akan tentu saja kemudian akan segera memilih Suarsi Joyo Puspito untuk diperkenalkan karena juga apa genealoginya Suarsi Uh, sekolah di sekolah Kartini dia adalah penulis uh, kalau saya tidak salah penulis novel yang pertama ya saya tidak mungkin saya salah kan ada uh, dari dari uh, Minangkabau ada banyak penulis yang saya tidak terlalu terakses dengan karya-karyanya tapi saya kira uh, Suwarsi adalah salah satu penulis yang sangat penting yang uh, kurang diceritakan uh, di dalam sejarah kesusastraan Indonesia dan sebetulnya bukunya sekali lagi uh, ketika saya kalau saya harus memperkenalkan dan saya memang pengen memperkenalkan suara sih ada bagian-bagian yang sangat relevan yang sangat menarik ya. Yaitu adalah cerita tentang pertemuan Sulastri dan suaminya ya mereka lagi mereka pengantin baru dan lagi berantem satu sama lain. Lagi tegang dan mereka pergi ke rumah Soekarno di Bandung itu adegan atau deskripsinya bagus sekali digambarkan Soekarno itu agak malu-malu. Sementara Inggit itu keren banget deh. Inggit tuh ngerokok terus ngepul. Asapnya keluar dari mulut dan hidung ya. Jadi yang saya bayangkan itu Inggit tuh kayak Jais Darga. Kalau ada yang tahu Jais Darga. <laughs> Seorang perempuan menak Sunda juga yang sangat berani. Nah, bayangan saya Inggit itu seperti itu sebetulnya sementara yang kita terima dari uh, sejarah atau dari Happy Salma juga yang lepas dari karyanya yang luar biasa, agak lain dengan yang digambarkan oleh uh, Suwarsi Joyo Puspito itu yang lebih menurut saya lebih, uh, lebih hidup, lebih asik itu dan lain sama sekali adalah Inggit di dalam novel uh, yang akan didiskusikan ini. Jadi itu adalah satu bagian cerita yang saya kira. Uh, lapor, kalau kita boleh men menganggapnya sebagai laporan, ya, itu suatu catatan yang uh, sangat berbeda dalam memperkenalkan Soekarno dan Inggit. Jadi, harus beli bukunya dan harus baca. Uh, terus, dan relevan juga di situ, ada soal su, su, uh, Sulastri. <laughs> Sulastri dan kak kakaknya datang ke sidang landrat mendengarkan Soekarno dan dia gak tahan dia keluar karena ada bau ketek kan lagi banyak bau ketek sekarang di, maksudnya di internet di, apa, di, di sosial media, di ruangan ini tidak tapi kita banyak bisa menemukan banyak-banyak hal, banyak sekali detail-detail yang bagus yang relevan untuk masa sekarang jadi saya mengambil dua teks kalau saya ingin perkenalkan sebagai kepada anak SMA, satu jelas gambaran mengenai Soekarno dan Inggit. Yang kedua adalah bagaimana Sulastri mulai menjadi guru di sekolah yang dipimpin oleh suaminya sendiri itu. Dan ini ada perpecahan sebetulnya antara yang nasionalis dan yang apa yang komunis ya. Dan ini adalah orang-orang yang progresif dan pengen egaliter, tapi rupanya tidak gampang menerapkan egalitarianisme itu di dalam kehidupan sehari-hari, baik di sekolah maupun di dalam Uh, kehidupan sehari-hari. Jadi saya menjamin buku ini harus dibaca dan harus diperkenalkan uh, karena saudara-saudara tidak mengenalnya waktu sekolah. Jadi kita kembali ke sekolah dulu, maksudnya kita harus memperkenalkan membacanya sekarang. Dan tadi saya berbincang-bincang juga dengan uh, Mbak Dewi adalah menarik bagaimana kita gak setuju politik dinasti, tapi kalau sastra, kita menghargai <laughs> keluarganya. <laughs> uh, uh, bagaimana anak atau cucu dari seorang tokoh itu mengenali bahwa ayahnya atau neneknya adalah seorang sastrawan, karena mereka bertemu dengan tokoh itu sebagai anggota keluarga, misalnya Eviwani. Uh, anaknya Khairil Anwar juga baru tahu bahwa ayahnya itu adalah Khairil Anwar, penyair hebat itu dari sekolah, dan ternyata Mbak Dewi juga mengetahui bahwa neneknya, Suwarsi Joyobis, adalah seorang pengarang dari guru sekolahnya. Jadi, betapa pentingnya peran guru, maka itu uh, kita mau memperkenalkan sepakat ya, sama-sama memperkenalkan buku ini di sekolah maupun di dalam bacaan kita sehari-hari. Uh, saya kira itu dulu dari saya. Terima kasih sekali lagi Mbak Dewi dan kakaknya, keluarganya, apa cucunya Suwarsi Soewardoyo Puspito yang luar biasa sekali bisa hadir di ruangan ini. Terima kasih. Saya kembalikan kepada. Terima, RC, terima kasih Mbak Bayu. Baik kita sekarang akan bergeser ke sesi acara berikutnya, yaitu diskusi buku um, Against the Grain, karya Suarsih Joya Puspito. Nah sebelum masuk ke sesi diskusi, saya akan memperkenalkan dulu kedua narasumber kita tadi. Yang pertama adalah Ibu Dewi, silakan menempati tempat duduk Ibu. Ibu Dewi Widya Stuti adalah cucu Ibu Suwarsih Joya Puspito dari putri pertama Ibu Sunartini. Ibu Dewi bekerja sebagai staf mengajar di Prodi Sastra Inggris Universitas Sanata Dharma. Dewi tertarik sebagai staf. Sorry, Dewi tertarik bidang penelitian sastra Inggris, identitas, dan penulisan kreatif. Selama studi S3 dalam bidang tesol di Swinburne University. Of technology Malaysia, Dewi memenangkan beberapa kompetisi menulis puisi dan cerpen. Selain mengajar, Dewi juga menulis karya beberapa karya kreatif riding, salah satunya novel berjudul The Flatman, mengikuti jejak neneknya dalam waktu senggang. Dewi membuat kraft seperti merajut dan membuat perhiasan. Kemudian, narasumber kita yang kedua, rekan saya, Isyana, silakan. Isyana Artarini meneliti karya Swarsih Joyo Puspito, terutama buku Manusia Bebas dalam rangka proyek penelitian bersama untuk kolektif ruang perempuan dan tulisan yang berfokus pada menghidupkan lagi karya-karya penulis perempuan Indonesia dari masa lalu dan mengontekstualisasikannya dalam lamskap sastra Indonesia masa kini. Saat ini Isyana bekerja sebagai manajer editorial untuk sebuah perusahaan teknologi di bidang platform konten dan sebelumnya Isyana pernah menjadi jurnalis untuk media Indonesia dan BBC Indonesia serta menjadi editor untuk Yahoo Indonesia selain juga menulis kumpulan esai pribadi berjudul I am my own home. Nah sekarang saya akan memberi kesempatan kepada Ibu Dewi terlebih dahulu untuk menyampaikan secara singkat riwayat hidup dari Ibu Swasti Jawa Puspito sebagai pengantar diskusi kita malam hari ini. Silakan Ibu. Baik, terima kasih Mbak Dianti. Uh, terima kasih atas kesempatan untuk bercerita tentang uh, nenek saya. Uh, sebenarnya saya sudah menyiapkan uh, apa namanya uh, sedikit slide uh, untuk mengantar supaya saya lebih terarah berbicaranya. <guruh> Karena kalau tidak nanti saya kesana kemari. Uh, saya akan memperkenalkan Ibu Swarsejo Puspito atau nenek saya yang di rumah kami panggil Mama. Um, mengapa Mama? Saya tidak tahu karena dari awal mungkin dari kata Oma lalu menjadi Mama, Mama, Mama seperti itu. Uh, tapi ketika saya diminta untuk bercerita tentang siapa Ibu Swarse, saya sebetulnya merasa kesulitan karena saya tidak terlalu mengenal Ibu Swarse sebagai penulis karena beliau sudah meninggal ketika saya masih berusia 4 tahun. Mungkin bisa dilanjutkan ke slide berikutnya. Um, kemudian um, Kakak dibandingkan dengan kakak-kakak saya yang lain yang lebih tua dari saya, kakak saya yang tertua di sini ada di sini, itu 12 tahun umurnya di atas saya. Sehingga beliau mungkin juga lebih mengenal mamah karena beliau mengalami uh, membantu mengetik naskah kalau saya tidak salah. Uh, naskah terjemahan ya. Beliau membantu mengetik. Kemudian kakak saya yang kedua itu berkolaborasi. Kakak saya diminta untuk membuat kue kering. Lalu nenek saya uh, atau mamah itu yang menjual ke teman-temannya. Tapi yang saya ingat tentang Mama itu sama sekali tidak ada hubungannya dengan tulis menulis, tapi lebih bahwa Mama suka merajut boneka dan membelikan kami es krim. Seperti itu, jadi Mama adalah nenek pada umumnya. Kemudian saya akan lanjutkan dengan slide berikutnya. Kemudian, um, ketika saya mencoba mencari tahu tentang Mama, itu semuanya dimulai dengan pengalaman saya yang seperti diceritakan Mbak Ayu tentang... Pengalaman saya di sekolah, saya pada saat itu saya SMP, saya memiliki guru bahasa Indonesia yang luar biasa, yang mengenalkan kami pada sastra-sastra Indonesia pada masa uh, klasik seperti itu. Uh, saya baru tahu, oh, nenek saya orang terkenal. Ini kan namanya nenek saya, Swarsesjo dalam dalam buku bahasa Indonesia itu. Lalu guru bahasa Indonesia saya itu waktu itu meminta kami untuk membaca karya-karya tersebut, tapi yang diminta dibaca adalah karya-karya penulis laki-laki seperti Layar Terkembang, Salah Asuhan, Sukreni Garis Bali, lalu Siti Nurbaya yang paling populer pasti ya. Tapi tidak ada informasi untuk diminta membaca buku manusia bebas. bebas. Entah karena penulisnya perempuan atau karena buku itu tidak ada di perpustakaan juga mungkin. Sehingga ketika saya ingin mempelajari beliau itu rasanya seperti mencari kepingan-kepingan jigsaw puzzle dan harus mengepas-ngepaskan supaya dia menjadi suatu gambarannya utuh seperti apa seperti apa nenek saya uh, slide berikutnya dari apa yang saya baca saya menarik kesimpulan bahwa mama adalah orang yang sangat gigih um, walaupun mungkin orang lain akan menyebut beliau sebagai orang yang keras kepala karena membangkang dan menentang Penguasa itu pasti adalah keras kepala sisi negatif dari gigih ya. Kemudian uh, ke contohnya adalah ketika novel dalam bahasa Sunda itu ditolak, uh, beliau tidak begitu saja berhenti menulis karena atas uh, atas saran dari Edi Duperong uh, beliau mamah menulis uh, novel lagi uh, Buitin Kate um, dengan gigi menyuarakan identitasnya dan itu bisa dianggap sebagai bahwa beliau mencoba menggunakan identitasnya yang hybrid seperti diceritakan oleh Mbak Dianita dalam sinar salihara bahwa identitasnya tidak hanya satu sebagai penulis Indonesia tapi penulis Indonesia yang bervariasi berbahasa Sunda, Jawa dan lain-lain termasuk bahasa Belanda. Berikutnya, Mamah juga tidak ingin menyembunyikan identitasnya dengan menggunakan nama samaran supaya karyanya diterbitkan misalnya seperti Mary Ann Evans itu menyembunyikan nama, nama perempuannya mengganti menjadi George Eliot supaya karya-karyanya bisa diterbitkan tapi mamah tidak tetap menggunakan nama Suarsih Joyo Puspito kemudian meskipun beliau menulis dalam bahasa Belanda beliau tidak bisa memungkiri bahwa beliau adalah orang Sunda sehingga dalam novel Arlina novel yang belum pernah diterbitkan dimanapun tapi naskahnya ada di dalam kumpulan harta karun di rumah saya dan sudah kami ketik ulang itu beliau menggunakan kata Sunda colohnya baju kampret nah kami malah sampai bingung penasaran sampai googling baju kampret itu apa ternyata itu baju yang dipakai oleh orang Sunda ya yeah. berarti beliau tetap apa claiming identitasnya sebagai orang Sunda. Uh, untuk informasi juga bahwa Arlinah novel yang belum pernah diterbitkan itu memenangkan hadiah penghargaan Sayembara Mengarang Roman Dewan Kesenian Jakarta pada tahun 1975. Oke. Okay. Uh, slide berikutnya. Uh, di rumah saya mengenal Mama sebagai nenek pada umumnya yang suka menyenang-nyenangkan cucunya, misalnya membawa kami dan mentraktir kami untuk membeli es krim di Ice cream parle tertua di Yogyakarta, bernama Ice Cream Tip Top. Sekarang sudah seperti rumah hantu, ya. Bentuknya sudah tutup, tidak laku, dan uh, walaupun um, istri pemilik resep rahasia es krim penuh kenangan itu masih tinggal satu RT dengan saya, dan kami masih ada satu perkumpulan. Kalau tidak mau disebut perkumpulan ibu-ibu arisan ya, itu perkumpulan kami sering bertemu, masih sering bertemu, dan kadang-kadang kami masih memesan es krim dari satu RT itu. Siapa mau pesan es krim gitu, nanti dia buatkan khusus. Kemudian saya mengenal Mama, itu juga sebagai orang yang suka membuat boneka rajut. Lalu ketika saya membaca tulisan Mbak Isyana di buku yang terlupakan dan dilupakan Lalu itu menjadi semacam sesuatu yang bermakna, sebuah kepingan puzzle yang bermakna Oh itu mengapa salah satu kadang-kadang boneka rajut itu ada di rumah Lalu pada saat yang lain boneka itu sudah hilang dari rumah Mungkin sudah dibeli orang Dan uangnya untuk memteraktir kami es krim di toko es krim tip top <laughs> Seperti itu jadi, itu menjadi bermakna. bermakna ketika saya mempunyai pengalaman, lalu saya membaca, jadi seperti kepingan itu menjadi, "Oh, ini posisinya di sini selanjutnya." Dan itu menjadi semakin masuk akal karena di sebelah toko es krim tip-top itu ada toko yang menjual kapuk. Dahulu tidak ada dakron, nah toko kapuk itu ada di sebelahnya. Sekarang sudah jadi bank. Lalu, saya juga sering menemani Mamah untuk membeli benang. Mereknya Kinlon sekarang sudah tidak ada. Itu di toko benang, namanya toko benang 63 di Jalan Malioboro. Dan sekarang sudah pindah di Jalan Mataram, dan saya juga, kenapa saya tahu toko itu pindah? Karena saya juga pelanggan toko benang itu, sama seperti nenek saya, saya juga suka membuat boneka rajut. Dan saya bahkan pernah belajar membuat topi rajut dari seorang ibu tua yang... Ibu sepuh sepuh gitu yang di toko toko benang itu, wajahnya sangat familiar karena saya sudah mengenal wajah itu sejak saya umur lima tahun masih berjualan benang di toko itu. Dan ketika Mbak Isyana menulis bahwa uh, sepertinya uh, mamah membuat boneka-boneka rajut ditunjuk cucu-cucunya, mungkin tidak untuk cucu-cucunya, tapi untuk cucunya. Saya maksud karena saya, saya ingat hanya saya yang bermain boneka, mungkin karena kakak saya yang satu laki-laki. Yang paling tua laki-laki gak mungkin main boneka, nah, kakak perempuan saya mungkin berumur 15 tahun juga sudah tidak main boneka, tapi saya saja yang main boneka. Itu boneka yang masih saya simpan, ada tiga beruang coklat, uh, matanya sudah hilang satu, beruang panda dan kelinci, lalu ada dua shell, satu biru milik saya dan satu kuning milik ibu saya. Semuanya masih saya simpan, jadi sekarang semuanya menjadi seperti harta karun yang tidak ingin saya lepaskan gitu. Slide berikutnya. Kemudian ada hal lain yang menjadi misteri adalah saya belajar bermain piano ketika saya masih berumur 4 tahun dan ibu saya mengajar saya bermain piano, mengajar saya membaca partitur sebelum saya masuk TK dan membaca dalam bahasa Indonesia. Tapi selalu menjadi misteri untuk saya, mengapa keluarga ini adalah keluarga musik? Mengapa ibu saya, tante dan om itu semuanya bisa bermain musik? Karena ternyata mama itu juga belajar bermain piano di itu nama sekolahnya sih, saya tidak tahu cara membacanya. Europe Quick School, semacam itu. Mungkin ada uh, Wendelin yang lebih tahu cara membacanya. Kemudian, um, dan saya bisa belajar bermain piano dengan banyak sekali buku-buku piano yang ada di rumah. Ada Beethoven, Mozart, Bach dan segala jenis Wolf, Strauss seperti itu ya. Semuanya masih saya simpan juga walaupun sudah mulai rapuh. Dan putri-putranya semuanya bermain musik. Ibu saya, Ibu Sunarti ini anak pertama dan adiknya Ibu Sunarin Rati. Semuanya bisa bernyanyi, bahkan pernah memenangkan bintang radio dan televisi pada masanya. Oke. Kemudian, piano itu juga masih ada di rumah saya, masih saya mainkan, itu yang ada di foto. Um, dan saya mendengar juga bahwa piano itu sangat besar dan rapuh, sehingga ketika keluarga kecil itu berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lain itu merupakan tantangan yang cukup besar untuk memindahkan instrumen yang luar biasa itu. Berikutnya, ketika membaca bagian dari Manusia Bebas halaman 47, itu juga mengingatkan saya pada suatu peristiwa masa kecil. Kadang-kadang Sulastri berpikir, akan beginikah selanjutnya kehidupan kita bersama? Bertengkar dan berburung hati, Aku merasa hancur karena pertikaian ini, akan tetapi aku merasa terlalu tinggi untuk merendahkan diriku dan untuk kesekian kalinya meminta maaf kepada dia. Mama memang tidak seperti gambaran perempuan pada fiksi pada masa itu ya satu sisi penurut tapi kompleks ya kadang-kadang menurut tapi hasilnya nggak ingin nurut seperti itu. Tapi ada satu peristiwa yang membuat saya memaknai uh, kutipan ini adalah uh, pada waktu saya waktu itu mama memberi saya dan satu kakak saya yang di atas saya almarhum uang sebesar lima rupiah. Untuk anak kecil lima rupiah berarti saya bisa membeli es lilin yang dijajakan oleh seorang bapak dengan sanjar jepit yang membawa dua termos ditutup gabus dan berkeliling di kompleks membawa lonceng. Klinting, klinting, klinting gitu seperti itu. Kemudian datanglah kakek saya dalam bingkai cerita itu. Eh ini uangnya terlalu banyak lalu diambillah uang itu, saya tak sempat menangis, mungkin kejadian terlalu cepat untuk mencerna, tapi kemudian nenek itu, nenek saya, mamah masuk lagi dalam cerita itu dan merebut uang itu dari tangan kakek saya dan mengatakan ini uang sudah diberikan ke anak-anak, jangan diambil lagi, jangan bikin anak kecil nangis. Pada saat itu buat saya yang paling penting adalah es lilin saya ada di tangan, <laughs> karena saya membayangkan es lilin dengan Butiran kacang hijau di dasarnya itu sungguh sangat nikmat dengan uang lima rupiah itu. Tapi ketika saya memaknainya pada saat ini, saya juga tidak tahu. Setelah itu, mereka, apakah bertengkar, lalu kesekian kalinya meminta maaf kepada Bapak Sugondo, saya tidak tahu. Tapi saya memaknainya seperti ini: pada masa itu, mamah tidak mempunyai tedeng atau tutup bahwa beliau ingin mengatakan bahwa ketika itu harus mengoreksi. Suaminya di depan anak kecil, padahal biasanya kan kalau bertengkar jangan di depan anak-anak seperti itu ya. Tapi sepertinya beliau itu memang selalu menyampaikan apa yang menjadi pikirannya, bahwa ketika suaminya salah, ya harus dikoreksi. Padahal pada waktu itu saya yakin, mamah itu pasti juga dididik sebagai orang Jawa menurutlah pada laki-laki. Tapi ya, pada saat tertentu memang. Harus melawan seperti itu, jadi saya bisa mengatakan beliau adalah perempuan yang lebih maju dari zamannya. Kemudian, berikutnya di mata orang lain, Suarsih itu muncul sebagai tokoh yang sangat penting, dan saya merasa kadang-kadang sedih karena saya tidak mengenal beliau dengan lebih dekat. Misalnya, Hans Visser, suami dari kakak kedua saya yang sekarang tinggal di Belanda. Uh, beliau uh, diminta untuk menulis biografi Ibu Suwarsih dan saat ini dalam proses penulisan dan kemudian ada Herat thermomos yang di dalam foto itu adalah orang yang ada di kiri saya ingat betul wajahnya karena itu pertama kali saya bertemu orang asing dengan berewok uh, saya yang manaha tentu anak kecil yang paling imut itulah di sana saya adalah saya <laughs> um, saya masih ya masih seumur segitu ketika nenek saya Meninggal. Jadi, Thermos Heisen dan Hans Wisser, mereka lebih mengenal mamah daripada saya mengenal mamah. Oke. Okay. Slide terakhir. Uh, meskipun saya hanya memiliki sekelumit ingatan dan itu membuat saya berjarak dengan mamah. Dan tentu saya punya penyesalan-penyesalan bahwa seandainya saya bisa mengenal beliau lebih baik. Karena saat ini saya juga uh, belajar, masih belajar menulis. Um, masih tertatih-tatih menulis dan juga saya masih belajar untuk menjadi guru menulis. Tentu kalau saya bisa mengenal Mamah dengan lebih baik, maka saya bisa belajar untuk menulis dengan lebih baik yang mampu menyuarakan apa yang ada dalam pikiran saya. Tapi ada satu keuntungan bahwa saya berjarak karena saya memiliki cerita beliau sebagai nenek yang tak dimiliki oleh orang lain yang bisa saya maknai setelah saya mempelajarinya. Saya bisa belajar juga tentang pemikiran-pemikiran beliau sehingga pencarian saya mengenai mamah itu menjadi lebih objektif tetapi juga intim, hangat, dan dekat. Dan kepingan-kepingan jigsaw puzzle yang masih saya cari dan masih saya pas-paskan untuk uh, saya pasang di dalam gambaran itu akan membentuk gambaran yang utuh siapa nenek saya Mama. Suarsih, Jawa Puspito. Terima kasih. Terima kasih Ibu Dewi. Di poin yang terakhir cukup menarik gitu ya, bagaimana menyusun puzzle-puzzle untuk bisa mendapatkan gambaran yang utuh terkait suarsi Jawa Puspito. Dan sebenarnya yang kami lakukan juga di ruang perempuan dan tulisan, kami pernah meneliti 10 perempuan penulis Indonesia di masa lalu, juga serupa. Jadi kami menyusun puzzle-puzzle informasi yang terpencar dari berbagai sumber untuk kemudian bisa mendapatkan pemahaman tentang sosok dan karya dari tokoh-tokoh penulis yang kami teliti. Karena itu saya langsung menyambung kepada Isyana untuk bisa menyampaikan terkait perjalanan dari buku roman Suarsi Jaya Puspito. Silakan. Terima kasih Dianita. Selamat malam semua. Mungkin sebelumnya saya menjelaskan sedikit tentang proses awal kali ya kenapa ruang perempuan dan tulisan tuh bisa berkumpul terus kemudian memutuskan untuk apa meneliti meneliti atau membaca ulang karya-karya perempuan penulis yang dari era era masa lalu lah gitu dan waktu itu kenapa saya tertarik sama Swarsih. Jadi ini ceritanya ada 10 penulis perempuan sekarang yang kemudian kami dikumpulkan oleh waktu itu Mbak Dewi Uh, Mbak Dewi juga <laughs> terus, uh, kami berkumpul waktu itu uh, tahun 2018. 2018-2019 uh, sekitar itu, di lontar, di kantornya Ronta, kami bertemu tiap hari Sabtu seminggu sekali. Uh, terus, kami uh, memilih masing-masing siapa yang akan kami teliti. Waktu itu, saya tertarik sama Suarsi. Lebih karena um, apa? Waktu itu ada rekomendasi gitu dari teman yang menyebut bahwa uh, karya Suarsi manusia bebas itu adalah. Um, karya definitif bagaimana seorang perempuan Indonesia menulis gitu dan waktu itu dan pendekatannya juga autobiografis dan karena waktu itu saya uh, lagi dalam proses atau baru aja menulis uh, kumpulan uh, personal essay jadi saya tertarik pada bagaimana sih uh, sosok autobiografis itu ditampilkan dalam uh, karya sastra dan ini bukan sesuatu kan kita selalu mikirnya kayak elemen autobiografis itu mungkin sesuatu yang modern kayak fenomena modern sementara ini sesuatu yang sudah ditulis uh, oleh uh, seorang perempuan Indonesia pada tahun 1930-an waktu itu. Uh, terus waktu itu ya saya membacanya pertama adalah Manusia Bebas edisi bahasa Indonesia tahun 1975 yang ternyata baru saya tahu bahwa itu diterjemahkan oleh uh, Buswarsi sendiri dan itu pun uh, terjemahannya beliau menerjemahkannya itu karya beliau yang ditulis pada saat beliau umur uh, 25 tahun dan beliau menerjemahkan ulang itu uh, pada usia sekitar 63 tahun uh, dan itu pun dari Uh, dapat funnya dapat dananya itu dari Kementerian Kebudayaan Belanda kalau nggak salah atas uh, proposal yang diajukan oleh ATU dan uh, Gerard Termorsaison gitu. Jadi um, apa namanya dan pada kalau dari saya membaca ulang dari buku Manusia Bebas di apa uh, kata pengantarnya Bu Swarsis juga mengakui gitu bahwa ini tuh tulisan karya saya seorang anak muda, saya masih 25 tahun, sudah banyak yang berubah gitu. Jadi dia apa ya di kata pengantarnya um, mengakui kelemahannya gitu sebagai penulis uh, dan bahwa pandangan-pandangannya sudah berubah dan dia juga kayak meragukan sebenarnya apakah ide-ide uh, yang disampaikan di sini itu masih bisa uh, terhubung gitu dengan um, generasi muda pada tahun 1970-an karena kan ini ceritanya tadi mungkin udah, dis, udah disebut sekilas oleh uh, Mbak Ayu Tami ini ceritanya tentang pasangan suami istri Sulastri dan Sudarmo yang saya pikir mungkin ini adalah representasi dari Bu Suwarsih dan Pak Sugondo ya uh, apa namanya mereka sebagai aktivis lah, aktivis uh, kelompok intelektual, uh, istilahnya proletar intelektual ya, yang um, mereka mengajar di sekolah liar. Jadi sekolah liar ini mereka nggak mau mengajar di sekolah yang diadakan uh, oleh, um, yang didirikan oleh pemerintah Belanda, pemerintah kolonial Belanda pada saat itu. Jadi mereka tidak mau bekerja sama dan di sekolah-sekolah liar ini mereka uh, mengajar ke waktu itu belum belum rakyat Indonesia ya, tapi kayak Ya masyarakat pada saat itu yang uh, situasi buta hurufnya itu sampai 95 persen uh, dari um, dan sekolah liar ini menjadi cara untuk memasukkan kayak. Ajaran-ajaran soal nasionalisme, ide-ide kebangsaan itu masuk di sini, dan tentu saja karena apa ya, posisi sekolah liar yang apa bisa dibilang berbahaya itu bagi pemerintah kolonial, ya mereka jadi terpaksa pasangan suami istri ini harus pindah-pindah ke Jogja, ke Bandung, ke Semarang, ke Bogor untuk menghindar dari penggerbekan penangkapan gitu, bahwa sekolahnya terus... Um, apa namanya? Uh, ada masanya di mana kayak rumah mereka digeledah gitu oleh polisi, jadi uh, apa ya? Hidup pasangan suami istri ini sangat sangat uh, sulit gitu, sangat sulit karena yaitu itu mereka menolak untuk uh, bekerja sama dengan penguasa lah, sebenarnya seperti itu. Nah, terus um, jadi novel ini sebenarnya pertamanya ditulis karena um, penolakan atas uh, jadi Bu Swarsi itu menulis novel dalam bahasa Sunda yaitu Mariana itu Marjana terus kemudian dikirim ke balai pustaka tapi novel itu kemudian ditolak oleh balai pustaka nah penolakan ini yang apa ya menyebabkan kesedihan luar biasa itu menjadi titik awal di buku manusia bebas itu dan ya dari situlah ceritanya berangkat kan dan um, dari situ ada juga um, apa uh, tadi disebut juga soal sosok eh uh, Edgar Duperon yang dia yang uh, sudah tahu nih soal uh, kisah uh, penolakan novel bahasa Sundanya Swarsi. Terus kemudian dia meminta Swarsi untuk uh, menulis lagi. Jadi Edgar Duperon ini dia penulis dan penyair yang juga menulis uh, untuk um, sebuah majalah uh, sebuah majalah kritik sosial gitu di Bandung di mana kritikan uh, opbaw, di mana Bu Suwarsi dan Pak Sugondo juga pernah menulis untuk majalah itu. Jadi Edgar Rupero yang meng encourage Suwarsi, Suwarsi untuk menulis lagi, dan dia ngasih contoh uh, tulisannya yang ditulis dengan cara yang realistis, jujur, personal. Jadi makanya uh, cara penulisan manusia bebas itu berbeda dari karya-karya um, mungkin perempuan penulis pada masanya atau uh, Penulis laki-laki juga pada masanya, karena itu pendekatannya sangat apa ya sangat ya realistis, jujur personal. Sementara kayak kalau dibandingin dengan karya-karya um, lain pada masa itu, uh, jadi ditulisnya yang lainnya kan mungkin dibandingnya ditulisnya melodramatis, terus tiba-tiba ada kematian mendadak atau apa ya surat uh, surat cinta atau apa gitu, terus jadi kayak hal-hal hal-hal dramatis yang kalau kita lihat sekarang mungkin wah ini sinetron banget gitu. Tapi ketika kita membaca bukunya Bu Suwarsi ini apa ya kalau misalnya ditanya apa pentingnya membacanya sekarang ini sekarang karena pendekatannya yang jujur dan realistis itu menurut aku jadi lebih lebih mudah untuk mengkontekstualisasikannya dengan situasi sekarang karena ya udah pendekatannya realistis aja gitu kita nggak hmm, apa ya pendekatan cara penulisannya itu tidak overwritten tidak melodramatis gitu um, mungkin hmm, jadi uh, oh ya bukunya ini pertama kan memang ditulisnya dalam bahasa Belanda terus uh, oleh uh, Edgar Duperon lah yang membawa buku ini ke Belanda terus diterbitkan di Belanda pada 1940 tapi karena situasi ya revolusi dan sebagainya itu tidak sampai ke Indonesia uh, buku itu kemudian terbit ulang apa cetakan keduanya terbit di Belanda tahun 1946 malah jauh lebih lebih ini lagi kan lebih di sini masih gonjang-gonjing lagi kan jadi makanya masih belum masih belum sampai ke Indonesia. Terus di pengantarnya manusia bebas itu yang edisi Indonesia juga disebutkan soal kenapa sih uh, menulis dalam bahasa Belanda gitu ya daripada mungkin bahasa Indonesia. Uh, apa kalau dari kalau katanya Edgar Duperon ya memang uh, Suwarsi saat itu menghadapi kayak semacam dilema juga ketika misalnya dia harus memilih nih dia harus menulis dalam bahasa Indonesia atau apa dalam bahasa Indonesia tapi ketika kalau misalnya dia menulis dalam bahasa Indonesia oke okay, audiensnya besar tapi hal-hal uh, yang dia tulis itu akan dianggap cetek cetek atau remeh karena itu sesuatu yang personal gitu sehari-hari mungkin orang-orang lain akan bilang kenapa kamu menulis ini dan apa sentimen itu juga disampaikan ya ditanyakan dalam salah satu karakter di buku um, apa namanya, karakter kakaknya Sulastri di buku namanya Martilah, buat apa kamu menulis ini? Tapi ketika dia menulis dalam bahasa Belanda, ya apa ya, hmm, di apa namanya, uh, ada, uh, dia akan selalu menjadi sosok um, yang asing gitu, dianggap amatir gitu, apa namanya, dengan menggunakan bahasa itu. Um, dimana dengan native speaker, tapi pada akhirnya dia memakai, memilih untuk menggunakan bahasa Belanda karena ya itu bahasa yang apa? Ketika dia pendidikannya Swarsi, itu semuanya teksnya Belanda, pengenalannya dia akan karya sastra dan sebagainya itu Belanda. Jadi ketika dia menulis dalam Bahasa Belanda ya itu dianggap sebagai sesuatu yang natural aja karena bagaimana dia menginterpretasikan apa ya karya-karya uh, sastra yang sudah dia konsumsi, sudah dia baca untuk kemudian um, dia membuat ketika dia menulis itu seperti apa gitu itu um, kemudian kalau dari um, sebentar. jadi kalau misalnya Mungkin yang menarik juga adalah dari um, ini uh, apa namanya? Jadi mungkin kalau yang menarik nih uh, isinya. Jadi selain sosok uh, apa manusia bebas uh, di buku ini yang menjadi perdebatan tuh ada um, yang menjadi fokus tuh adalah dua hal. Jadi Suwarsi sebagai Uh, karakter Sulastri sebagai seorang perempuan yang berusaha menempatkan dirinya uh, di dua apa ya dua sfer, dua dunia yang um, dia berusaha mencari tempatnya nih. Satu di pernikahan, di mana uh, dia kan masih pengantin baru ya, dan dia tuh menikah sama pria yang adalah pilihannya sendiri, sesuatu yang mungkin saat itu dianggap baru dan progresif gitu, um, dan dia menikah dengan tokoh pergerakan yang dianggap yang harapannya adalah dia bisa menjadi seorang partner yang setara. Uh, di sisi lain dia uh, dia sebagai uh, di kehidupan sosialnya dia sebagai yaitu aktivis sekolah liar, dia juga berusaha apa ya mencari tempatnya. Apakah dia di sini hanya karena suaminya aja? Apakah um, bagaimana saya bisa apa ya berkontribusi berjuang pada Uh, pembentukan identitas, uh, apa namanya, Indonesia gitu yang waktu itu kan sebenarnya masih masih belum ada. Gitu, Indonesia masih gagasan, gitu ya, uh, lewat apa namanya aktivitas sekolah liar itu, ya, gimana dia berusaha terlibat di itu. Cuman mungkin yang menariknya adalah gimana um, keduanya tuh bisa uh, saling mempengaruhi, gitu. Yang satunya, uh, apa namanya, uh, ketika dia sebagai... Tokoh pergerakan atau misalnya keputusan-keputusan yang diambil suaminya terkait uh, perjuangan aktivisme itu mempengaruhi tentu saja mempengaruhi kehidupan keluarganya. Uh, di sisi lain ketika apa ya harapannya dia um, berhadapan dengan apa ya uh, dengan uh, partner pernikahan yang seharusnya adalah sosok yang progresif, ternyata si karakter Sulastri ini harus terus menerus uh, menegosiasikan posisinya gitu. Bahwa dia uh, ketika dia menikah dengan seseorang yang uh, apa dianggapnya progresif, ternyata pandangan-pandangan karakter uh, pria yang seharusnya progresif ini dengan pandangan-pandangan yang egaliter ternyata tidak seprogresif itu. Mas, apa namanya? eh uh, karakter uh, Sudarmo, suaminya Sulastri di uh, di buku tuh masih apa ya? masih mengharapkan kepatuhan yang konvensional gitu dari karakter Sulastri. Jadi uh, apa namanya? itu sih yang menarik dan apa gimana bagaimana si seorang perempuan yang mungkin pada saat itu dianggap tadi Bu Bu Dewi juga udah bilang modern gitu ya gitu menegaskan identitasnya menegaskan um, keinginannya di apa di hubungan pernikahan itu gitu kalau oh, dari aku mungkin itu dulu terima kasih oke okay, jadi kita akan silakan tepuk tangan terlebih dahulu kita udah dengarkan tadi ya bahwa masing-masing ini sebenarnya punya taraf kedekatan dengan ibu suwarsih terutama pasti Budawi Dewi sebagai cucu beliau dan kemudian Isyana juga pernah meneliti sosok dan karya Joyo Puspito Nah, berikutnya dalam diskusi ini, yang pertama mungkin e, Pengen menggali lebih dalam lagi gitu ya. Tadi sudah menyinggung Isyana terkait RPDT gitu ya. Tapi mungkin bisa di-share juga seperti apa sih menurut Isyana yang menarik dalam konteks kita meneliti penulis perempuan gitu ya. Mungkin bisa dibandingkan dengan kalau misalnya kita meriset penulis laki-laki, apakah ada tantangan-tantangan yang spesifik pada saat itu di RPDT. Silakan. Uh, mungkin sama mungkin sama seperti kayak Bu Bu Dewi bilang tadi ya mencari kepingan mencari puzzle gitu karena kita nggak pernah tahu uh, itu sebenarnya ada di mana ya sumber-sumber konvensional pasti selalu ada uh, oh ya ke PDSA Yasin, oh ya uh, ke porpusnas gitu tapi terus kemudian um, pada akhirnya ketika kita menemukan puzzle nya udah kayak menemukan udah bisa menyusun nih ya sebenarnya apa uh, ketahuan bahwa sebenarnya kami itu bukan orang-orang pertama yang membaca ulang karya-karya uh, para penulis ini loh gitu cuman terus uh, itu tidak apa ya tidak kemudian jadi hidup lagi jadi apa ya ap, apa yang kami temukan tuh kemudian tidak menjadi sesuatu yang uh, sesuatu yang kemudian umum diketahui banyak diketahui gitu jadi benar-benar harus dicari lagi dicari lagi dicari lagi gitu um, terus yang kedua adalah uh, apa, Kak? Gimana ya? Eh, uh, kadang bingung juga ketika kita sudah menemukan kepingannya. Terus, yang membuat kami lupa, ini kenapa ya? Mereka terlupakan gitu. Kenapa mereka disisihkan? Kenapa mereka enggak? Hmm, enggak jadi umum diketahui gitu. Itu kan juga sesuatu yang mungkin Bu Dewi juga ini kenapa? Oh, ternyata saya baru tahu di di uh, di sekolah. Karena kalau misalnya dilihat, mungkin ada beberapa penulis yang penulis perempuan yang kita nggak kenal karena memang sengaja disingkirkan karena ideologi misalnya rukiah kan, eh uh, es rukiah. Terus kemudian sekarang baru diterbitin lagi buku-bukunya. Cuman kalau uh, Bu Suwarsi ini kan Um, sebenarnya sosok yang menurut saya aman gitu. Uh, apa ide-idenya itu akan uh, nasionalisme, akan pembentukan Indonesia, apa yang dia lakukan untuk kontribusinya terhadap uh, apa ya pendidikan, kontribusinya terhadap menyadarkan orang akan gagasan akan Indonesia itu hal-hal uh, yang sebenarnya menarik. Tapi yang mungkin terlupakannya karena ini aja karena gagasan yang berganti kan karena um, mungkin hal-hal apa dari sisi ideologi kalau saya baca dia waktu itu orangnya uh, dekat dengan uh, golongan sosialis demokrat ya dengan kelompoknya Syahrir yang kemudian pada saat um, apa namanya masanya Soekarno kalau di buku dari tahun apa profil tahun 1950-an 555 aja beliau dan pak sugondo sudah agak tersingkir dan terlupakan gitu dari kancah perpolitikan kancah pemerintahan pada saat itu terus kemudian ketika mungkin bukunya dapat grant untuk diterjemahkan pada 1970-an itu kan udah kayak masanya orde baru gitu mungkin the height of orde baru kesuksesan orde baru dan itu udah makin nggak nyambung lagi gitu kan gagasannya antara apa namanya kayak Mungkin era kemerdekaan atau era pra kemerdekaan itu sesuatu yang udah lama, udah udah outdated gitu. Kita sekarang pengennya sesuatu yang modern aja ngelihat ini. Tapi terus apa? Dan Bu Suwarsi kalau nggak salah pernah dapat semacam penghargaan juga dari pemerintah kan ya, satya lencana atau semacam bintang, ya semacam apa kayak pengakuan dari pemerintah gitu. Tapi terus itu juga maksudnya apa ya dari sisi Hmm, dari sisi ide pemikiran, dari sisi uh, kualifikasi penghargaan, dia dapat pengakuan-pengakuan itu tapi itu tetap tidak cukup untuk membuat dia dikenal oleh banyak orang dan itu sih maksudnya setiap perempuan penulis yang waktu itu kami teliti itu bingung aja gitu kenapa kenapa mereka tidak banyak dikenal, kenapa kita ter mereka tersingkirkan ya selain ya Mungkin ya ada hal-hal yang secara ideologi membuat mereka tidak aman, tapi kalau misalnya yang ini aman, tapi tetap, tetap, tetap saja gitu terlupakan, tetap saja tersingkirkan gitulah. Iya menarik sekali. Dan tulisan-tulisan um, kami sebenarnya sedikit promo juga sudah dipublikasikan di buku yang terlupakan dan dilupakan, diterbitkan oleh Majin Kiri. Jadi kalau misalnya teman-teman tertarik untuk mengetahui beberapa yang kami teliti ada Suarsih, ada Es Rukiah kemudian saya sendiri meneliti Salawati Daud, tokoh dari Makassar itu bisa mendapatkannya di Majin Kiri. Nah. Sekarang saya ingin menyambung lagi ke Bu Dewi tadi ya terkait. Tadi diperlihatkan masih menyimpan boneka rajutannya. Terus kemudian hal-hal yang itu menarik sekali gitu. Tapi di sini saya ingin tahu juga sejauh mana sebenarnya. Tadi mungkin Ibu mengaku bahwa agak sedih gitu ya. Sebenarnya tidak terlalu mengenal beliau. Tapi apakah sekarang seiring beranjak... Semakin dewasa begitu ya? Apakah bisa mempelajari, misalnya dari manusia bebas, tokohnya adalah seorang guru perempuan, kemudian ibu juga seorang pendidik saat ini, gitu ya? Apakah ada semacam terinspirasi dari tokoh sulastri ataupun juga dari seorang nenek? Begitu silakan, baik um, sebagai pendidik tentu saja itu sangat mempengaruhi saya, uh, terutama uh, dalam satu, salah satu mata kuliah yang saya ajar di... Kampus itu adalah mata kuliah creative writing di mana saya mengajar mahasiswa untuk mengungkapkan gagasan-gagasan um, mereka dalam bentuk fiksi, drama, atau puisi. Salah satu uh, inspirasi dari <coughs> mama atau ibu Suwarsih adalah bagaimana seseorang itu bisa menyatakan atau me menyampaikan gagasan mengenai identitasnya sehingga ketika saya mengajar kelas creative writing saya mengajarkan mahasiswa ungkapkan atau gunakanlah identitasmu sebagai sumber inspirasi untuk menulis. Karena ketika saya meneliti karya-karya mahasiswa yang menulis creative writing, saya menemukan bahwa ada banyak hal-hal yang mereka tidak bisa ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, pilihan-pilihan mereka mengenai sexual orientation, misalnya itu tidak bisa diungkapkan dalam kehidupan sehari-hari, tapi mereka bisa ungkapkan dalam karya creative writing mereka dan mereka sangat terbuka dan melalui wawancara ketika saya bertanya tidakkah kamu takut orang-orang akan mengetahui itu tidak teman-teman saya sudah tahu tapi keluarga saya tidak tahu jadi semacam itu um, saya jadi saya mendukung dan mencoba menyemangati mereka untuk menuliskan apa yang menjadi identitas mereka atau apa yang menjadi gagasan yang ingin mereka ungkapkan tapi tidak bisa mereka ungkapkan dalam kehidupan sehari-hari sehingga kalaupun mereka takut di cerca orang kan ini fiksi <laughs> seperti itu jadi jadi tidak perlu khawatir bahwa oh ini pasti autobiografi enggak belum ini fiksi kok karena ini creative writing semacam itu jadi saya mengajak mereka untuk tidak boleh takut untuk mengungkap jadi seperti mereka tadi menyampaikan tentang sexual orientation mereka mungkin di kelas seperti seolah-olah akademis yang selalu membuat judgement tentang Moral baik dan buruk, mereka mungkin nggak takut. Tapi dengan Creative Writing ini, mereka tidak takut mengungkapkan itu. Kemudian, pengaruh yang lain dari uh, ibu Suwarsih itu adalah sekarang, seperti saya sampaikan tadi, saya masih mencoba belajar uh, untuk menjadi penulis. Pada awalnya, ketika saya menulis bahasa Inggris, saya selalu berpikir, ya, tulisannya bahasa Inggris, latar belakangnya yang harusnya budaya Inggris. Atau budaya memakai bahasa itu sangat lucu. Ketika saya menulis bahasa Inggris, tapi saya menulis tentang hantu-hantu Indonesia. Misalnya, menurut saya hantu itu uh, cultural, ya. Jadi <laughs> pasti dipengaruhi oleh budaya. Tapi ketika saya mempelajari itu, saya semakin tertantang bahwa ketika saya menulis dalam bahasa Inggris, saya harus mengungkapkan kepada masyarakat yang lebih luas tentang apa yang saya alami, apa yang saya gagasan, saya tentang apa yang terjadi di sini. Jadi, itu mempengaruhi. Um, mengubah cara saya menulis juga seperti itu. Nah ini tepat sekali karena juga akan menyambung pembahasan berikutnya terkait bahasa gitu ya. Karena kan kita tahu tadi tulis pertama kali dalam bahasa Belanda kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Bu Suarsih juga 30 tahun kemudian dan sekarang diterjemahkan kembali dalam bahasa Inggris. Nah um, saya ingin tahu pendapat Bu Dewi terkait hal ini gitu ya. Um, dalam ini kan konteksnya bisa dibilang karya Bu Suarsih yang pertama kali itu bisa dibilang karya yang muncul di angkatan 45 lah gitu ya, yang gagasannya juga terkait nasionalisme, kemudian kemerdekaan Indonesia, yang salah satunya juga sebenarnya adalah aspek bagaimana kedaulatan bahasa Indonesia. gitu. Tapi kemudian Ibu Swarsih memilih untuk menulis dalam bahasa Belanda. Nah, menurut Ibu Dewi, bagaimana terkait hal ini? Menurut saya, Ibu Swarsih tidak pernah meninggalkan identitasnya sebagai orang Indonesia. Tapi beliau juga sangat sadar ada hal-hal yang tidak bisa diungkapkan dalam bahasa Indonesia untuk penikmat sastra Indonesia seperti sudah diungkapkan oleh Mbak Isyana tadi audiensnya besar karena warga Indonesia sangat banyak dan pembacanya mungkin sangat banyak walaupun tidak semua orang pada masa itu berpendidikan bisa membaca sastra dan pembaca sastra mungkin juga kalangan menengah ke atas saja. Akan tetapi ada satu agenda yang ingin beliau sampaikan ke dunia luar bahwa ketika saya ingin menyampaikan hal-hal untuk bisa diketahui orang di luar Indonesia maka saya harus menggunakan bahasa yang dipahami oleh orang di luar itu. Dan kemudian saat itu beliau menggunakan kemampuannya untuk menulis dalam bahasa Belanda um, untuk mengarang Buitin uh, Karel dalam bahasa Belanda atas Uh, apa inspirasi dari Edu Perong untuk menulis dengan cara yang seperti itu dan beliau mengambil uh, kesempatan itu untuk memberitahu <tuh> du dunia di luar Indonesia bahwa beginilah kondisi perempuan Indonesia, beginilah kondisi pendidikan yang terjadi di Indonesia, beginilah yang terjadi pada guru-guru di Indonesia pada masa itu sehingga apa semacam agenda yang ingin beliau sampaikan kepada dunia luar itu tidak hanya tentang karya sastra tapi ada hal-hal yang sangat ingin dia ungkapkan di sana baik nah mungkin saya juga masih dalam isu yang sama Isyana sendiri juga menulis bukunya dalam bahasa Inggris gitu ya dan teman-teman sekarang mungkin beberapa seperti Rinko Dori kita kenal juga menulis karyanya dalam bahasa Inggris nah menurut Isyana kenapa ada pilihan seperti ini terutama dalam konteks mungkin penulis perempuan apakah ada memang bahasa asing itu sengaja dipilih karena punya alternatif lain atau seperti apa oh kalau saya sih memang melihatnya apa ya e, pas waktu membaca e, apa alasannya uh, di pengantarnya Edgar Duper dulu ketika dia menulis kenapa pada akhirnya uh, Suarsi menulis ya. Oh ya, alasannya sebenarnya sama sih. Kadang-kadang apa namanya? <laughs> apa yang menyamain-nyamain. Karena kadang apa namanya? Uh, yang saya tulis misalnya sesuatu hal yang personal apa dan sebagainya ketika saya membayangkan ketika ini ditulis dalam bahasa Indonesia mikirnya hmm. ya itu apa pentingnya ini ditulis ini kayaknya hal-hal yang cetek aja jadi kayak keraguan-keraguan yang sama yang mungkin waktu itu dirasakan oleh Bu Suwarsi saya juga merasakannya ternyata gitu jadi baru ketika membaca itu oh ya ya ini sesuatu yang saya rasakan terus yang kedua ya hmm, karena kan maksudnya mungkin waktu itu banyak membaca kayak personal essay itu kayak dalam dalam format dalam uh, dalam yang ditulis dalam bahasa Inggris jadi ketika saya uh, menulisnya ya udah kayak itu sebagai cara untuk conversing with the with the work gitu with the other people's work gitu kalau misalnya orang berbicara uh, orang menulisnya berbicaranya berkaryanya seperti ini kalau saya membuatnya seperti ini tapi versi saya seperti apa ya jadi itu yang saya bayangkan mungkin Bu Suwarsi juga membayangkan karena kan dia pendidikannya kan sangat Belanda ya. Jadi dia sekolah di sekolah Kartini terus bisa uh, sampai di Mulo yang sangat kompetitif yang cuman apa dari misalnya 30 murid cuman empat orang gitu yang bisa masuk ke Mulo terus abis itu dia dapat beasiswa jadi sekolah apa di sekolah guru di Surabaya seperti itu kan um, semuanya pokoknya Belanda banget gitu pendidikannya jadi terus dia baru merasakan sebagai uh, kalau saya baca ininya dari profilnya yang uh, ditulis oleh Termer Saisen itu, dia baru merasakan sebagai orang Indonesia atau affinity sebagai uh, dengan penderitaan orang Indonesia pada saat itu penjajahan pas membaca Max Havelaar kan pas di sekolah guru itu pas di Surabaya. Jadi apa namanya uh, memang kayak kalau saya lihat memang pemikirannya di ininya dengan dibentuknya dengan karya-karya bahasa Belanda terus baru merasakan menghubungkannya dengan keindonesiaan ya baru pas di Max Havelaar itu gitu pas membaca Max Havelaar itu jadi ya mungkin lebih karena itu sih kayak terbiasanya membacanya apa terus ketika saya menulisnya ya udah jadi terba apa namanya ekspresinya adalah dalam jadi dalam bahasa Belanda gitu atau dalam bahasa di mana mungkin kita banyak membacanya gitu Oke, okay. nah sekarang kita akan berlanjut ke topik yang menjadi tema diskusi hari ini sebenarnya terkait bergerakan gitu ya. Seperti tadi sudah disampaikan, sebenarnya roman ini menceritakan tentang kehidupan seorang perempuan dengan tokoh utamanya bernama Sulastri, istri Sudarmo yang merupakan seorang guru sekolah liar pada masa kolonial Hindia Belanda. Nah Sulastri ini membantu suaminya memimpin dan mengelola sekolah liar ini yang dalam perjalanannya ternyata banyak intrik juga. Karena ada persaingan politik atau dinamika politik pada saat itu misalnya antara partai marhen dengan partai kebangsaan. Nah um, melanjutkan lagi kan Lee, ke Isyana, jadi tadi sempat disebutkan bahwa selama proses di riset kita di RPDT itu banyak hal-hal yang menarik gitu ya, yang selama ini mungkin ya tidak hanya secara nama ataupun karyanya tidak pernah kita dengar tapi kemudian juga banyak dinamika ternyata dalam sastra Indonesia yang memungkinkan atau menyebabkan mereka ini kurang terdengar gitu ya. Um, seperti misalnya kemudian Es Rukia, dia juga salah satu penulis perempuan yang pada saat itu menulis dalam konteks revolusi kemerdekaan. Nah tapi saya ingin tahu kalau dari menurut Isyana sendiri, yang menarik terkait roman suara sih ini khususnya terkait penggambaran karakter perempuan seperti apa dalam konteks latar belakang revolusi kemerdekaan dan pasca kemerdekaan uh, ada banyak sorry ada banyak karakter perempuan yang muncul di sini seperti tadi mungkin sudah disebutkan Bayu soal kemunculan uh, Inggit ya itu uh, penggambarannya sangat apa ya dia menggambarkannya tuh kayak uh, Bagaimana ngomongnya sangat halus, uh, terus kayak bagaimana dia begitu menggoda, memanggil apa namanya dengan uh, apa namanya. Uh, sus apa, apa dengan dengan manja dan halus gitu terus ada uh, terus kemudian ada sosok uh, kayak istri-istri kalangan proletar intelektual ini jadi ada satu tadi disebut sempat disebut kita mau pergi ke rumahnya Mas Prawira gitu kan di yang baca saya bacakan terus dia menggambarkan istrinya si Prawira ini uh, apa namanya si prawira keluarga prawira ini Mas Prawira ini anaknya banyak istrinya kelihatannya capek dan kuyu punya lusuh gitu saya nggak mau jadi seperti itu gitu jadi ada penggambaran- penggambaran Um, terus ada juga penggambaran-penggambaran tentang uh, kayak perempuan uh, kayak uh, pasangan perempuan-perempuan lain yang uh, yang menikah dengan sesama tokoh pergerakan itu terus um, ya mereka membandingkan dengan apa kayak per, apa namanya pernikahannya itu seperti apa apakah mereka bisa mendapatkan yaitu apakah mendapatkan uh, kes kesetaraan yang mereka bayangkan ketika mereka bisa memilih pasangan mereka sendiri mungkin yang menarik juga di sini itu adalah uh, karakter kakaknya Sulastri uh, yaitu di, di, karak, di buku ini disebut uh, namanya Martilah, tapi saya saya pikir itu menggambarkan karakter kakaknya Bu Suarsih yang sebenarnya ya yaitu Suwarni Pringgodikdo jadi Bu Suwarni ini apa karakter Bu Suwarni ini muncul di beberapa karyanya Bu Suarsih uh, ada di Manusia Bebas ada juga di uh, Mariati Uh, Mariati, jadi di Mariati itu kayak masa mereka sekolah bareng, masa muda, masa remajanya mereka, di manusia bebas itu digambarkan mereka sebagai... Uh, apa namanya... Uh, sosok yang sudah lebih dewasa. Nah, Bu Suwarni Pringgodikdo ini aslinya itu adalah salah satu pendiri, uh, punya aktivis di istri sedar, jadi apa, organisasi perempuan pada masa itu. Tapi uh, di sini dilihatin, dilihatin banget kontrasnya nih, pendekatan antara... Seseorang yang benar-benar terlibat dalam pergerakan perempuan, tapi dibilangnya tuh mereka mengambil nasionalisme yang aman gitu, karena ya pada akhirnya pada saat um, karakter Sudarmo itu sebagai guru ...izin mengajarnya dicabut, dia luntang-lantung kan gak ada kerjaan. Terus uh, suaminya bu suaminya Martilah inilah yang uh, berusaha mencariin kerjaan sebagai clerk di uh, pemerintahan Belanda gitu, Ber kerja bareng pemerintah kerjaan Belanda, dan terus. Pasangan kakaknya, uh, kakaknya Sulastri, ini Martilah, ini dan suaminya tinggal di rumah gede di Jakarta, dibilangnya gitu. Jadi, mereka tuh mapan ini terus, um, apa namanya, sementara uh, apa ya, ada, ada, apa kayak benturan gitu antara yang satu yang benar-benar menjalani pengorbanan, pengorbanan, dan benar-benar terlibat dalam. Uh, keseharian pergerakan, sementara satu melakukan pergerakannya itu kayak terorganisir gitu loh, uh, terorganisir dengan ya organisasi yang ya itu dianggapnya aman dan ini ya. Um, terus ada juga uh, kelihatan juga kayak perbedaan gimana um, dua kakak adik ini uh, menanggapi uh, poligami yang dilakukan oleh ayah mereka. Uh, jadi kalau um, si karakternya Sulastri sama Sudarmo tuh lebih tegas gitu. Mereka lebih galak lah sama ayahnya menolak apa namanya e, benar-benar kayak e, apa namanya tidak punya nggak e, nggak kompromi lah dengan apa namanya e, poligami yang dilakukan. Sementara kalau kakaknya tuh lebih lebih bilang kayak ...udahlah lapornya sopan aja gitu, baik aja gitu. Jadi hmm, kayak hal-hal kecil seperti itu yang kemudian jadi kayak muncul menggambarkan oh ada dinamika uh, perempuan pada era itu politik perempuan uh, dan apa namanya kayak bagaimana masing-masing perempuan ini melihat atau punya ekspektasi terhadap pasangan mereka di pernikahan terus bagaimana mereka uh, apa namanya punya apa ya pandangan dalam pergerakan tuh tercermin banget di buku ini Menyambung ke Budewi, jadi masih sama pertanyaannya konstruksi identitas perempuan Kalau misalnya dalam roman ini seperti apa khususnya tokoh Sulastri sebagai protagonisnya Saya melihat tokoh Sulastri kalau misalnya digambarkan bahwa Sulastri itu adalah representasi Ibu Swarse Itu menunjukkan bahwa memang identitas seseorang itu multiple Jadi seorang itu mempunyai multiple identities tidak hanya satu tokoh Sulastri sama dia adalah istri, dia guru, dia perempuan dia punya harapan dan macam-macam dan ada saat tertentu uh, identitas ini muncul hanya satu yang dominan tapi ada saat tertentu ada identitas lain yang muncul yang dominan dan itu juga menunjukkan bahwa uh, identitas itu fluid atau cair dan bisa berubah sehingga kalau kita melihat penokohan Sulastri pada awal ketika bagian saya membaca tadi sepertinya beliau masih sangat menurut. Jadi kamu harus mendukungku. Iya Mas, seperti itu. Tapi <laughs> nanti pada akhir-akhir dia sudah mulai merasa misalnya contohnya ketika dia dikritik tentang pakaian. Lah kan saya suka pakai baju cantik. Saya suka kelihatan cantik. Mungkin kalau kalau di di banyak apa sosial media yang kita baca oh cantik supaya suamimu suka loh kalau saya cantik itu karena saya pengen lihat saya juga cantik mau suami saya lihat saya cantik atau enggak ya nggak apa apa gitu tapi yang penting saya juga suka saya kelihatan cantik sama dengan ibu uh, sulastri tadi jadi saya melihat bahwa apa ada perubahan penokohan pada awal sampai pada akhirnya sehingga identitas dia memang bisa dikatakan berubah dan sangat cair dan sangat dan menurut saya, untuk roman seperti ini, itu mungkin menggambarkan bagaimana ya, Ibu swarsih ingin perempuan itu ya, seharusnya seperti itu, tidak harus selalu menurut, karena pada akhir cerita mungkin kita bisa melihat Ibu Sulastri mungkin mulai merefleksikan gini-gini amat ya nurut sama suami itu <laughs> seperti itu jadi itu pendapat saya baik terima kasih mungkin sekarang saya akan beri kesempatan kepada para audiens untuk bisa menyampaikan pertanyaan atau barangkali ada yang sudah membaca karya suarsi atau pernah melakukan riset tentang terkait perempuan penulis silakan jika ada yang ingin disampaikan atau ditanyakan sebelumnya ada yang sudah pernah membaca kayak suara sih nggak atau pernah mendengar sebelumnya ada nggak teman-teman atau ini baru pertama kali mendengar suara sih Pak John nggak dihitung. Pak John sepertinya sudah lancar. Oke, <laughs> uh, Mungkin saya memperkenalkan Wendelin adalah orang Belanda yang akan membuat film ah, dokumenter. Salah enjoy. satunya So she's making a movie, uh, Inclu the, including yeah, not eh. only about Swarsi, yeah, including Swarzy. I Actually, I mean, probably a stupid question because I didn't follow everything. But is the English translation from the uh, manusia bebas or from the Dutch version? From the Indonesian right. version. Mm -hmm. Thank you. Tidak mm. <laughs> ada. <laughs> ya anda apa namanya saya kan penerbitnya jadi apa namanya mesti nggak punya pendapat tapi apa namanya ibu Suwarsi menulis buku ini dalam masa Bahasa Belanda tapi secara resmi itu kan tidak dianggap sebagai sastra Indonesia mm. tapi saya ingin tahu pendapat Isyana dan ya ibu Ibu Dewi, apakah ini sastra Indonesia apa enggak? <laughs> Silakan saya langsung direspons. Kalau Kalau menurut saya sih, kalau menurut saya iya. Karena uh, kan uh, apa, jadi pengakuan bahwa ini bagian dari sastra Indonesia kan juga sebenarnya sudah diberikan oleh HB Yasin ya. Jadi HB uh, Yasin tuh pernah menulis surat ke Suwarsi, terus menanyakan kenapa buku ini nggak pernah, nggak uh, pernah diterjemahkan karena ini tuh buku anda yang terbaik gitu ini saya mau bukan yang terbaik karena ada latar belakang kesejarahan ada tokoh-tokohnya ditulis dengan dengan jujur gitu uh, dan ada ini adalah penggambaran Indonesia uh, yang spesifik menjelang era kemerdekaan jadi ya menurut saya seharusnya masuk dalam sastra Indonesia karena ini memang apa ya Ya bisa dibilang bagian dari catatan sejarah gitu, dokumen sejarah kita bisa melihat langsung sebenarnya seperti apa sih eh, apa ya keseharian keseharian orang-orang yang terlibat dalam memperjuangkan atau me, eh, mengusahakan kemerdekaan tuh seperti apa gitu karena eh, apa mungkin pengajaran atau yang sejarah yang saya tahu ketika diajarkan di sekolah kan memang Sejarah itu adalah tanggal-tanggal gitu, terus kemudian peristiwa-peristiwa penting gitu. Sementara ini tuh benar-benar menggambarkan secara gamblang uh, pengorbanan apa sih yang harus dilakukan oleh orang-orang uh, intelektual pada masa itu untuk bisa apa ya, menyebarluaskan uh, ya Ide akan kemerdekaan, ide akan bangsa Indonesia tuh apa gitu, dan apa pengorbanan dia ya kayak pindah-pindahnya gitu. Jadi, makanya sangat menarik untuk membandingkan antara pendekatan yang dilakukan oleh pasangan uh, Sulastri dan Sudarmo ini, perjuangan yang mereka ambil, jalan-jalan terjal, jalan sulit yang mereka ambil dibandingkan dengan jalan nyamannya uh, kakaknya Sulastri, yaitu ya Martilah dan suaminya gitu. Silakan dilanjutkan Ibu Dewi. Baik, saya uh, agak sulit me, langsung menjawabnya dengan ya ini sastra Indonesia atau bukan ini sastra Indonesia. Karena pertama ditulisnya dalam bahasa beranda. Mungkin orang akan mengatakan bukan sastra Indonesia karena kandak masalah bahasa. Tetapi ketika kita melihat penulisnya dan latar belakang tulisannya, tentu saja ini sastra Indonesia. Dan mungkin itu salah satu juga mengapa uh, Ibu Swarsih memilih untuk Bersedia menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia supaya karya ini mendapat pengakuan "ini sastra Indonesia", karena kalau tidak mungkin tidak diakui, karena mungkin ya, uh, mungkin pada waktu itu uh, justru negara lain, atau ya, negara lain yang bersedia mensponsori untuk menerbitkan, mungkin semacam... Malu ya mengakui itu sastra Indonesia tapi itu mengapa saya yakin Ibu Suarsih bersedia menerjemahkannya ke dalam bahasa Indonesia karena beliau ingin menunjukkan ini adalah sastra Indonesia walaupun ditulisnya dalam bahasa Belanda tapi ini sastra Indonesia karena ini tulisan anak negeri seperti itu. Oke jadi kedua narasumber sepakat ini sastra Indonesia Pak John, kalau Pak John sendiri bagaimana sebenarnya? Oke

tidak ada baik ini untuk sekaligus menutup diskusi pada hari ini um, tadi selain mungkin disepakati ini sastra Indonesia gitu ya dan kita pun juga merasa dan tadi sudah ditegaskan juga oleh Mbak Ayu ada pengantarnya bahwa ini adalah karya sastra Indonesia yang penting dalam uh, sastra Indonesia dan ditulis oleh penulis perempuan dan Tuti Herati pun dalam pengantarnya untuk bahasa Indonesia juga menilai roman karya Suwarsih ini adalah suatu dokumen sejarah idealisme dalam konteks perjuangan dan pergerakan tapi harus diakui juga bahwa membacanya itu kurang tidak semudah itu sebenarnya gitu ya, yang dalam bahasa Indonesia, karena um, satu sisi tadi kita sempat bicara saat uh, sebelum acara, seperti ada logika dalam bahasa asing, tapi kemudian nulisnya dalam bahasa Indonesia itu pertama, dan kemudian juga kalau bicara terkait generasi yang lebih muda lagi itu akan susah lagi karena gaya bahasa yang tidak dipakai lagi saat ini. Nah, uh, mungkin kalau ke Bu Dewi pertanyaan saya karena sekaligus Ibu juga pengajar di sastra Inggris gitu ya. Saya dulu juga di sastra Inggris dan kemudian merasakan terbantu ada versi-versi abridged versions gitu ya dari beberapa karya-karya klasik. Nah, menurut Bu Dewi apakah perlu sebenarnya dari sastra-sastra kita mungkin karya dari Bu Suwarsi perlukah seperti itu untuk bisa membantu generasi muda memahami karya sastra kita di masa lalu? Selalu ada dua kubu untuk menjawab pertanyaan ini. Uh... Apabila uh, saya setuju dengan adanya a bridge version atau versi disederhanakan untuk karya-karya yang mungkin tidak bisa terbaca lagi, misalnya karya-karya dalam bahasa Jawa kuno, misalnya yang mungkin tidak apa yang menguasai bahasa itu sangat sedikit sehingga untuk memperkenalkan karya itu maka perlu dibuat versi yang disederhanakan atau ketika kita membaca Shakespeare dalam bahasa Elizabethan Age itu saya saja sepertinya jungkir balik untuk membacanya baru dapat dua halaman berhenti gitu seperti itu. Mungkin seperti itu perlu di, perlu uh, dibuat versi sederhananya supaya kita bisa memperkenalkan cerita itu kepada uh, generasi muda. Tetapi sisi yang lain adalah ketika karya itu bisa dibaca tidak ada kendala membaca adalah karena bahasa misalnya orang Indonesia membaca manusia bebas dalam bahasa Indonesia tentu tidak ada kendala bahasa sehingga menurut saya seharusnya tidak diperkenalkan sebagai karya yang disederhanakan karena ketika karya itu disederhanakan maka voice penulis itu akan hilang karena pasti ada alasan mengapa misalnya katakanlah saya memakai kata takut seram Horor itu kan maknanya berbeda-beda, tapi mungkin akan diterjemahkan sebagai satu maka voice-nya akan hilang. Yang muncul adalah voice orang yang menyederhanakan. Sama sama halnya dengan ketika karya ini diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris, saya yakin pasti ada satu dua uh, loss and gain dalam penerjem, proses penerjemahan itu, karena pasti ada banyak apa ya istilahnya cultural brown cultural brown expressions yang mungkin tidak bisa diterjemahkan dalam bahasa Inggris, tetapi menurut saya terjemahan ini masih perlu karena masih ada hal-hal yang bisa disampaikan ke orang lain selain masalah bahasa gaya bahasa. tapi kalau kita ingin memperkenalkan gaya bahasa, penulisan, voice penulisnya jangan pernah memperkenalkannya dalam bentuk yang disederhanakan karena pasti hilang. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih Bu Dewi. Nah, ke Isyana lagi, kita juga waktu itu di RPDT Torong Perempuan Tulisan, keinginannya kan e, bagaimana karya-karya dari 10 penulis perempuan yang sudah meninggal ini juga bisa dikenal gitu ya sama generasi muda. Nah, kalau menurut Isyana sendiri seperti apa mungkin cara yang paling pas gitu untuk bisa mengonteksualisasikannya kembali? Um, kalau karya penulis yang lain uh, mungkin agak apa ya, mungkin ada tantangannya masing-masing lah ya. Uh, tapi menurut saya, kalau karyanya Bu Suwarsi ini, dia sangat-sangat diuntungkan dengan um, cara penulisannya yang itu yang personal, jujur, dan uh, kayak sederhana, ada yang bukan sederhana sih, tapi apa ya apa adanya um, karena yaitu dia, dia berbeda kan dari gaya penulisan layar terkembang gitu misal atau belenggu gitu terus jadi uh, kalau misalnya sekarang kan um, kalau misalnya ini ditanya plotnya apa sebenarnya kan plotnya mengalir aja gitu slice of life itu sesuatu yang sebenarnya pembaca sekarang tuh sangat Hmm, sangat familiar gitu kan dengan karya-karya seperti itu, karya-karya modern seperti itu. Jadi dari sisi itu dia sebenarnya modern, cuman mungkin ekspresinya yang agak berbeda. Dari sisi kayak pemikiran um, itu menurut saya masih tetap relevan ya. Jadi kalau misalnya membaca ya mengkontekstualisasikannya dengan membaca ulang aja dan ide-idenya menurut saya masih tetap relevan karena dari dari saat membaca manusia bebas tuh sekarang yang membuat saya sadar nih mungkin pada saat itu mereka menganggapnya kemerdekaan Indonesia itu sebagai sebuah tujuan tapi sekarang ketika membaca ulang itu dan kemudian membandingkannya dengan situasi sekarang uh, saya jadi melihat bahwa oh Indonesia itu si karya ini jadi mengingatkan lagi bahwa Indonesia itu sebenarnya sebuah ongoing project gitu ongoing imagine project gitu yang uh, didefinisikan ulang didefinisikan ulang dan perjuangannya elemen-elemen uh, perjuangannya atau orang-orang yang um, apa ya berkorban atau berjuang untuk mewujudkan itu tuh sebenarnya uh, pengorbanannya sama-sama aja gitu walaupun formatnya mungkin berbeda uh, ya benar-benar seperti tadi yang udah dibilang mbak Ayu juga gitu soal um, apakah kita mau mengikuti Penguasa, bekerja sama dengan penguasa itu hal-hal yang sebenarnya masih sangat relevan, ide-ide yang sangat relevan. Terus ide-ide soal kesetaraan dalam pernikahan tuh walaupun ya sekarang kita sudah tahun 2024 tapi itu masih, masih saja itu sebagai sesuatu yang kayak oh ternyata masih belum sampai situ gitu. Apa namanya dalam uh, pernikahan yang mungkin disebutnya seharusnya setara dengan orang yang paling mungkin woke dan tercerahkan pun ternyata masih tetap belum apa namanya masih tetap belum bisa mendapatkan uh, kesetaraan itu gitu jadi itu apa ide-idenya sebenarnya masih sangat relevan gitu dan yaitu uh, bukunya bu s ini sangat diuntungkan dengan cara penulisannya yang berbeda dari um, angkatan era itu gitu baik terima kasih um, karena tidak ada pertanyaan benar ya teman yakin teman-teman ya nggak ada pertanyaan lagi oke jadi uh, sebagai penutup saya ucapkan terima kasih kepada ibu dewi dan Isyana jadi penerjemahan Roman Swasti Jayapswito ke dalam bahasa Inggris ini dan penerbitannya oleh Yayasan Lontar, saya yakin akan membuka pembacaan yang lebih luas terhadap karya tersebut, yang juga berarti penyebaran lebih luas tentang peran perempuan dalam gerakan Indonesia seperti apa. Nah, saya Takus Taku seorang undur diri. Selanjutnya kita akan ke acara peresmian atau peluncuran dari Against the Grain yang akan dijukan oleh Pak John McLean. Silakan. Okay, I'm going to do this in English for this international, in the international audience. Anyway, I'd like to thank you all for being here. I'd like to thank Komunitas um, Utan you and Ayu and Indy for all the help they've given us and in, in making this a special evening. I'd like to thank, of course, Indo Lit Club, uh, book club in Australia that has helped us help fund this. And of course, Donna Indonesiana of the Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, we that kind of thing. But um, I'd like to extend special thanks to Dianita and Badewi and Baishana, you know, for being here and uh, for engaging in this lively discussion. Ba Ayu, I'd like you to come up here as well. Um, I would like to present copies of this book to these representatives um yeah so this is the launch <laughs> okay so it's officially launched now you officially buy it outside <laughs> How about one with the audience? Yeah. <laughs> yeah. <laughs> 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 and also after this there's snacks, ada makanan kecil,